melalui kehidupan, mereka harus menjadi good, excellent wasit dalam sisi performa terlebih dahulu. Mereka melalui setiap kalinya melalui training yang intensif dan melalui informasi intensif baru, setelah itu mereka ikut dalam training dan sekarang sudah memasuki sisi ketiga. Bicara praktik kita harus punya SDM. Kalau kita bicara alat, kita beli alatnya, kita setup alatnya. Dan itu terbukti di U17 ini datang alatnya, kita ready di setup. Bentuk daripada beberapa stadion kita yang lain kan tidak jauh dari U4 ini. Hanya tinggal pun tidak ada banyak yang makanya bisa kita taruhnya di Indonesia atau kita bangun untuk proses kampanye. Jadi itu bukan satu hal yang bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat. Tapi yang tidak bisa dibeli oleh waktu adalah belajar, ya kan? Makanya SD, SMP, SMA kita ada waktunya, nggak bisa tiba-tiba shortcutnya langsung 3 tahun SD, SMP, SMA nggak bisa. Ya, nah inilah. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.